Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Zainal, Mitra HCS Batang dari Dukuh Pengilon, Desa Kumesu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, kali ini bisa Anda-Anda sendiri lihat kambing-kambing dengan lahapnya memakan ke debok pisang yang dicampur dengan jerami ya. Ya, gedebok-gedebok ini terlebih dahulu difermentasi selama 3 jam dengan campuran antara lain bekatul, ampas tahu, jerami, dan juga tentunya obat dari HCS yang bernama apa ya? SOC ya, SOC ya. Ya, monggo. Silakan disaksikan. Ya. Ini sudah diprogram fermentasi selama 2 minggu dan bobot berat badannya sudah naik sekitar 10 kilo ya dari pertama masuk. Iya. Ini kambing umur sekitar 4 sampai 5 bulan. Bisa Anda saksikan sendiri. Sangat lahap sekali ya. Ya. Ini dia gedebok pisang. Nah. Ini bawah kandangnya, oh enggak kelihatan ya. Ya. Ini 10 ekor. Ya. Sudah sangat gemuk-gemuk sekali ya. Tuh lihat, perutnya sama gendut-gendut semua. Dan untuk kotorannya, ini tidak bau sama sekali. Ya, seperti Anda saksikan, kotorannya kering. Dan ini juga bisa untuk pupuk organik sebenarnya. Tapi kebetulan saya belum mengembangkannya untuk itu, masih fokus di dalam peternakan ini. Ya, bisa Anda saksikan sendiri. Ini kambing-kambing saya. 10 ekor ya. Ya. Sangat lahap sekali ya. Halo. Ya, sampai berebut. Tuh. Oke, Mitra HCS seluruh Indonesia. Saya tunggu partisipasi Anda untuk segera bergabung dengan kami. Tentunya meringankan untuk biaya operasional tanpa ngarit dan juga kotorannya tanpa bau. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.